Lena, what about the file? Oh, it's in the manager's office. Thank you. Masuk. Tuan manager, jawan rupawan, rupawan, rupawan. Wah, pinggan ini, jawan. Saya sungguh beruntung dapat berjumpa dengan tuan yang budiman dan kasihan. Tuan-tuan juga tentu tidak jemu dapat melihat muka saya yang bercendawan. Kedatangan saya bukan tidak mengganggu tuan, tapi membawa sampel minyak wangi yang tuan pesan. Ini katalognya, coba renungkan. Kalau tuan kurang percaya, biar saya renjiskan. Harum. Apa namanya minyak ini? Evening in Russia. Oh, Fernando, minyak wangi ini sungguh harum baunya. Tuan tidak berdapat di mana-mana. Jika tuan kurang percaya, boleh usul, boleh periksa. Bisa bagus. Rokok radioka. Bagaimana ini, Kak? We'll interrupt this program. The time the studio is 12 minutes past 2. And soon we'll bring you to the Bukit Cima race course to hear the commentary of the first race. Kasar curut. Oh, Fernando, bukankah telah saya katakan jika tuan berlanggan dengan saya, semuanya barang istimewa. Baiklah, berapa harganya? Saya akan beri tuan dengan harga cost price yang ini juga terjadi. And one of the smallest away was plus 30 down to France plus 16 and Van Dijk. And they raced in line for the big battle of the first round. But when they settled down, plus 30 got to the French when Van Dijk just seemed so to reason. So France's Downs, Rubber Flounder and Shamrock Flipper. Racing along past the half-mile, Prosperity, a length leader from Justine and Bondi, they're followed by Tondorizans of Francis Jones, Rubber Flounder and Shamrock Flipper. Now they make the first film now, approaching the full-run home. Prosperity still leads the length from Justine, closest to him is Jones, about three or four lengths further back. They're followed by Sir Francis. Now they come down to a furlong bowl, and Prosperity is still holding Justine at bay. With half a furlong to go, it's a great race. Prosperity and Justine fighting it out, but Justine under the whip goes away in the last furlong, and Justine beats Prosperity. Third is Bondi, followed by Shamrock Flipper, Darren's Robert Francis, Sir Francis, and last to finish. And now, we'll bring you back to the studio. Macam berniaga dah. Bagus. Lain kali berniaga minyak kelapa. Mana Acik? Itu apa? Jis! 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 Apa lagi aku bikin kereta aku belanggang kau ni? Sudahlah, mari kita balik. Iyalah. Bukan main penat lagi badan aku ni, Ramli. Perut pun dah lapar. Mari kita makan masuk kedai lah. Aku tak nak tegak lah makan masuk kedai, Jis. Macam kau, Din? Kalau begitu, kita masak sendiri lah macam. Itu pun bagus. Mula-mula, kita beli ayam. Berapa? Dua kasi. RM3. Ha, kau dengar tak? RM100 lah. Boleh tak? Nah, okey. Tunggu. Ayam nampaknya, itulah, disuruh kawin tak mau. Sekarang, siapa nak masak ayam tu? Pak Nyong, jangan pandang kita semua tak ada mata. Kita semua ada diploma pasal masak-memasak. Ya. Diploma? Diploma tu apa? Ijazah.
saya mendapat ijazah di waktu Mogok. Ramli mendapat ijazah di masa Jepun, di zaman Ubikai. Jagis? Di Sarep Jel. Ah, sekarang Pak Nyong nak tolong kita. Tolong sembelihkan ayam ni ya. Boleh tak? Boleh. Jangan marah. Hei, ada mata piano. Bajis, kau nak ke mana? Nah. Suang kau tu koyak. Jangan kau nak menyibuk macam Marilyn Monroe. Nah, ganti kain. Hey, Ramli. Sudahlah. Pergilah pinjam dapur kat tuan rumah tu. Ya tak, iya juga. Tuan rumah. Oi, tuan rumah. Mak mana? Ramli. Masak nasi. Pandangkan saya, nak. Oi, tuan rumah. Jangan panggil saya tuan rumah. Maafkan saya tuan tanah. Itu tanah pula. Cik Norma. Ha, begitulah. Maaf Pak Cik Ramli. Kalau saya minta, kasih tak? Kalau kena dengan mintanya, tentulah kasih. Nak minta apa? Nak minta pinjam dapur, boleh tak? Kalau Cik Ramli nak pinjam dapur saya nak pakai dapur apa? Bukan nak pinjam terus. Nak pinjam sekejap saja, boleh tak? Oh, sekejap saja. Bolehlah, pergilah pakai. Pakailah. Terima kasih. Nah, ini kuncinya. Ya, ada. Apa dia? Din, ayo din. Pedih, din. Lama Din, pedihnya Din. Lama Adin, Aidin. Din, ai mana Din? Lama tak tahan Din, pedih Din. Lama Din, mana Aidin? Diploma apa yang kau dapat ini? Baru potong bawang saya sudah tak pakai-pakai. Haji, di mana kau taruh garam? Itu apa tu? Selama dia tukang masak ni mata pun ni rapun. Garam kau taruh tinggi-tinggi. Macam ketul emas bongkal-bongkal. Sukses, sukses. Dah cukup
puas hati, puas hati. Alhamdulillah. Apa lagi yang kita nanti nih? Kita kebaslah peluk mendelapan nih. Cek, kalau kita kebas sekarang, berarti kita sudah melanggar undang-undang bujang. Lapu, kita mesti hormatkan kepada tuan rumah. Ya, kita mesti jemput dia makan sama-sama kita. Benar. Sebab dia sudah minjamkan kita. Dapu, betul kata tuan presiden. Jangan marah. Tada. Tuan rumah. Oi, tuan rumah. Hai, Ramli. Nampak-nampaknya dalam tiga orang ni, engkau lah yang keneko, Ramli. Ya, Jis. Kalaulah masin mulut kau tu, kalaulah tuan rumah gila kat muka ini, aku berniat dekat keramat si Luncai kau tau. Luncai? Luncai mana? Si Luncai tak tau. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Oh, si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Tuan rumah. Sama-sama panggil. Satu, dua, tiga. Oi, Tuan Rumah. Lagi-lagi panggil saya Tuan Rumah. Maafkan kami, Tuan Kemah. Cik Norma. Cik Norma. Kita ni nak jemput Cik Norma makan sama-sama. Silakan. Terima kasih sajalah, Cik Abang semua. Saya baru saja habis makan. Makanlah, lain kali saja ya. Makanlah, lain kali saja ya. Mari kita cakap ya. Eh, apa ini? Ayam kah, kayu kah? Inilah kena tukang masak lagi belum ah. Kau tengok kuahnya. Kopinya. Eh. Dapatan garam kau orang taruh di dalam. Eh, Ajis, apa kau tak rasa kalau ini masam kah, masin kah? Ayam ni keras macam kayu kah? Waktu ini, Radin. Jangan kau katakan kayu. Kau teruk batu, saya lah kecepin. Kan lagi
jauh di mata. Tanjung Katung airnya biru, tempat mandi nak darah jelita. Sama sekampung ai sedang dirindu. Ini kan lagi ai jauh di mata. Kau mesti bilang sama mak engkau, Tun. Kalau kau kawin orang kaya, kau lekas jadi janda. Caranya? Caranya? Cuba kau lihat orang kaya tu. Serba-serbi kerjanya kalang kabut. Bawa kereta besar, ha? Sana. Sini. Sini. Tok-tok pelapop. Belanggar kereta tu. Mampus si kaya tu. Nah, kau dah tinggal jadi janda. Iyalah. Kalau kawin orang kebanyakan, terlihat saja. Jalan di kaki lima. Bertengok barang-barang di kedai cantik-cantik. Tak boleh kena langgar. Ya, Bang Sudin, ya? Abang tak ada dapat duit plastik. Sudah, tak ada duit. Mana ada jual es krim malam? Tak ada duit, nak saya buka. Nah, ambil dulu, Bu Sudin. Bekas. Pergi main jauh-jauh, dek. Lagipun kalau kau kawin dengan orang kaya, sila ke badan. Mengapa? Jangan kau harap kau nak pergi berkelah naik perahu atau kolik. Tak boleh, Tun. Kenapa tak boleh naik kolik? Sekarang katakanlah kau tengah naik kolik, ya? Berdayung. Nyiat. Tutup, jebur, terbalik. Kau tak boleh berenang. Kenapa? Sebab barang-barang emas kau tu berat. Ya, betul kata Bang Sudin. Kalau kawin orang kebanyakan, kalau jatuh dari perahu, tak berat badannya. Ringan saja. Kita boleh berenang, ya, Bang Sudin, ya? Tun! Oh, Tentut! Alamak, mak dah terjerit-jerit tu. Tinggal, ya, Bang Sudin, ya? Baik. Tun! Nah, ini dia. Kemana saja kau ini, Tun? Sudah malam begini. Asyik tak senang duduk di rumah, asyik nak merayap saja. Asyik bising aja lah. Orang pergi rumah Kak Bibi pun dah terjerit-jerit. Eh, Tun, macam mana aku tak menjerit? Kau kan sudah besar, bukan budak-budak lagi. Tak lama lagi kau nak belaki. Tak siapa nak ingin belaki. Aik, selama kau sudah besar nih, Tun, sepatah aku kata, empat patah kau kata. Lama-lama kalau begini aku boleh mati. Hafilia. Apa, Mak? Lemah jantung lah. Amboi, Mak ni. Selama Miss Wong ku tinggal di sebelah rumah, berabuk skipping London. Alah, aku belajar sikit-sikit lah supaya orang kota jangan kunut-kunutkan kita. Kau pun mesti belajar, Tun. Bukannya susah. 1, 2, 3, ABC, where you going? Kenapa kau ketawa? Salah aku cakap? Salah itu tidak, tapi tak betul. Mak, mari, Mak. Nah, apa lagi? Ayu, go to play. Play kan main-main. Ayu, go to tidur lah. Apa, Tun? Mak, itu tanya Mak Marah, tak? Tidak.
Kenapa? Kenapa mak tak suka itu kawin dengan orang kebanyakan? Orang kebanyakan itu apa? Semuanya telah buasap. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Kan bagus kau kawin orang kaya, sampai tua kau boleh senang. Pendirian mak berlainan lah dengan itu. Itu tak suka lah kawin orang kaya. Tetapi Zaitun suka kawin orang kebanyakan macam aku. Bagaimana, Rami? Kalau dah suka sama suka, memang tak kenal botol kicap dengan botol cuka. Peduli apa mak dia tak suka? Dengan mak dia kah yang kau nak menikah? Norma, nah, ada apa lagi Safia? Saya ni memang cukup malu dengan Kak Norma. Hari-hari bapak suruh datang sini tak pinjam beras. Bapak angkat kau tu memang tak guna lah Safia. Asyik usah ganja, minum arak, main judi, itu saja yang dia tahu. Kalau aku tak kesiankan kau lah Safia, aku tak ingin kasih beras. Nah, kenapa Tia Norma? Tidak, bapak Safia ni sedikit pun tak ingat rumah tangga. Asyik main judi, minum arak, entah apa punya manusia pun aku tak tahulah. Cinta bangkok tu? Bapak awak tu, bapak betul kah? Bukan, bapak angkat. Hah? Ini tak boleh jadi, men. Ini mesti mau kena bedal, men. Bapak awak macam mana? Orangnya bengis. Mukanya garang. Tangannya berurat-urat. Hah? Urat-urat? Tak jadi. Ha, bilang sama bapak kau Satya. Kalau bapak kau asyik main judi, minum arak lagi, Kak Norma tak mau kasih beras. Nah, pergi balik. Ha? Terima kasih Kak Norma. Kesiannya Cik Norma. Kalau saya tak ingat badan saya kurus, saya hentam bapak dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Sudin. Apa kabar? Kabar baik, Cik Norma. Amboi, mak lamanya tak nampak tenggelam-tenggelam timbul. Begitulah orang banyak anak, sekejap sana, sekejap sini. Sudin ada, Cik Norma? Ada. Cik Sudin, marilah. Cik Sudin. Sudin? Hai, Mak. Bila Mak sampai? Duduklah, Mak. Mari kita bergurau dulu, Cik Norma. Boleh juga. Makcik dan Sudin, silalah berbual di bilik saya. Baik. Pergi, Aden. Mari, Den. Silakan, Makcik. Mari, Den. Nanti saya siapkan kopi, Makcik, ya. Ramli. Hei, Ramli. 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 Hei, Ramli. Ramli. Bangunlah, sayang. Baju kotor kau, biar mak cucikan. Mak pergi ambil sendiri. Ah, tak apa, Ramli tu tidur tak apa. Eh, Jis, kenapa kau tercampung di sini? Jadi menggali jaga, Makcik. Jadi jaga. Mana ni, Makcik? Kau ambil baju kotor Sudin lah. Iyalah, pergi ambil. Masuk aja. Makcik, Makcik. Siapa yang tinggal belakang rumah Makcik tu yang kurus-kurus yang jambutnya putih tu? Janggutnya putih. Iya, kadang-kadang janggutnya hitam. Hah? Bukan yang matanya jolik itu, naik ke depan untuk jalannya begini-gini itu, Makcik. Oh, Pak Musa. Dia sudah meninggal sekarang. Meninggal?
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasihan. Mati. Siapa tu? Yang gemuk-gemuk tu yang ada di saya rambutnya gerinting tu yang jadi cantik tu. Yang tinggal depan rumah makcik. Depan rumah makcik tu. Depan rumah makcik laut. Tak ada orang tinggal. Laut. Astaghfirullahaladzim. Mati. Mama Maidin tu yang jual mie lagi ada makcik. Apa kau tu jenis? Mama Mila, Pak Musa lah. Biarlah mak aku masuk ke dalam ambil baju-baju kotor. Apa salahnya? Bukan, pasal Ramli itu tengah tidur lah. Kalau Ramli itu tengah tidur, biarlah dia tidur. Apa salahnya? Bukan mak aku nak ganggu dia. Mak aku hanya nak ambil kain kutu saja. Bukan pasal kainku. Mak Mipah, ini Mak Sudin. Kata nak kenal dengan Mak Sudin. Apa kabar, Kak? Kabar baik. Apa ini Mak Sudin? Iya. Baru pindah sini ya? Baru seminggu saya pindah sini. Barang-barang semua belum angkat. Baguslah pindah di sini. Sebab di sini orang ramai. Mak Sudin tinggal sini juga? Tidak, saya cuma datang sekali-sekali saja. Mamanya lah anak banyak. Sebentar di sana, sebentar di sini begitu. Kampungnya kampung mana? Saya tinggal di kampung Cantik. Senang-senang datang tau? Iya. Mama. Kenapa mak datang seorang-seorang, mak tak datang dengan bapak? Din, apa kau sudah gila ya? Bapak kau kan sudah mati 3 tahun dulu. Mengapa kau orang berdua nih, Din? Yang pelik-pelik kau orang tanya? Bukan, mak. Yang panjang-panjang itu, yang bila dia tarik, pek-pek-pek. Dia kunci, pek-pek-pek. Yang pek-pek-pek itu apa ini? Apa? Baik jaga. Baik jaga. Bunyi. Hah? Apa yang bunyi? Bukan tu, Mak. Kapal terbang tu kan ada 2 botol, Mak. Yang satu botol panjang, yang satu botol pendek. Dalam botol tu apa ya? Apa isinya? Oksigen. Bila dia taruh oksigen tu dia terbang. Kenapa, Jis? Tidak, Mak. Papan jendela ni semua ada renggang. Tak usah kau nak jadi tukang kayu di sini. Lekas kau masuk di dalam. Salin baju, kita nak pergi tempat dia kau. Dah berhenti pun. Apa yang dah berhenti? Tok Kong Siam. Hah? Ini bukan, Mak. Di belakang sana ada satu rumah besar, Mak. Ada orang yang begini, dia taruh emas yang dia ketuk tong. Dia sembah sekarang dah berhenti, Mak. Apanya berhenti? Tok Saminya. Allah, Mak, macam-macam saja budak-budak ini dibikinnya aku jadi gila. Sudahlah, nanti kerja aku semua tak habis. Mak pergilah bilik mandi dulu. Nanti Sudin bawakan kain kotor. Tadi kau suruh aku, sekarang kau pula. Macam-macam saja budak-budak ini lah. Gila kau, tutup mata sekali, telanggar kepala bengkak. Nya Cik Ramli kita dah kena lotri kling klong klang pok. Tapi juga ujang tak laku. Cik Ramli, bangun sayang. Cik Ramli. Alah. Seramnya pula tengok aku, Ramli. Aduh, seramnya. Apa kau ajar? Kau ni kacau dah. Aku tengok mimpi contoh rumah, kau kasih putus gambar. Apa? Ramli, kau mimpi contoh rumah ya?
pipi aku yang karat nih kau cium. Cincin berlian nih, kau pakai satu, aku pakai satu. Inilah saja peninggalan pusaka bapak kau. Eh, Ton, apa lagi yang kau hege-hege di sini? Lekas turun, tunggu aku di bawah, biar aku tutup jendela. Ayo! Ah, kenapa Kodin? Nak belajar kuntau? Alamak, Jis. Lain yang diketuk, lain yang keluar. Betul, Din. Yang diketuk si cantik manis. Sekali yang keluar, si badak sumbu. Iyalah. Hai, Ramli. Cepat sangat nampak, Abang, Din. Cuci muka sajalah. Oh, itu pasallah bau masam. Cek! Cik Ramli berpakaian lawan nak ke mana? Nak ke rumah Mat Tahir, Makcik. Mat Tahir? Mama Tahir tu siapa? Hah? Mat Tahir? Ya, Makcik, Mat Tahir orang yang gemuk. Misalnya begini. Giginya panjang-panjang ini, Makcik. Ih, takutnya. Mat Tahir tu apa kerjanya? Gosok gigi harimau, Mak. Hah? Gosok gigi harimau? Abang Sudin. Abang Sudin, kakak tunggu tepat selalu. Pukul 5 petang. Yang mana? Dua opsin. Oh, ini rupanya patutlah tersasul. Tok Sami lah, Tepik Kong Siam lah, Mama Emi lah. Rupanya ada berudang sebalik batu. Siapa nama kakak budak ni? Zaitun, Mak. Jangan marah, Mak. Aku tak cukup duit lah. Pilih duit kau RM10. Mana aku ada duit 1 sen. Aku tak ada duit. Nah, haram 1 sen tak ada. Ini loki lah dia. Jangan mak kau kejap dalam lagi. Kalau aku dapat gaji aku bayar lah. Iyalah. Eh, marah kalau orang minta. Hai, Cik Ramli. Ah, nampaknya. Nak ke mana ni? Saya nak ke rumah Mat Tahir. Mat Tahir? Matahir kah? Matahir. Sumpah, Wan Nabi Muhammad, Cik Norma, saya tak ada matahir. Sumpah. Matahir tu, matahir mana? Matahir tak kenal. Eh, matahir? Tak tahu. Matahir anak Pak Usin ngok-ngek kaki untuk kepala kemek. Hah? Tak pernah dengar pula. Yang mana satu? Ada yang selalu datang di sini itu. Yang mana? Yang kepala otaknya berjambul itu apa? Tinggal di mana? Cina di rumah, takkan tinggal longkang. Iyalah, rumahnya di mana? Oh, rumahnya. Tepi laut. Nak, Ramli, dapat gaji nanti boleh buat. Eh, hey, duit apa ni? Tidak, Cik Norma. Ramli dia kekurangan duit. Jadi nak pinjam dengan saya tak ada duit. Saya pinjam dengan Mak. Sudah, kasih balik duit tu sama Mak. Nah, ambil duit ini. Dan kali kalau tak ada duit, jangan minta dengan orang. Minta dengan saya. Nah, ambillah. Jangan marah. Nampaknya kau dah kena eku. Sebab itulah malam tadi aku mimpi. Gigi kau bertabuk.
Cik mau minum apa, Cik? Macam biasa, sendiri. Saya apa saja lah. Ah, kayak sejuknya dua. No, kikim, Cik. Saudara ini namanya siapa? Rani. Bapaknya kerja apa? Ini nama siapa? Ramli. Kerjanya? Salesman. Lepas ini, Rani nak kemana? Tidak kemana-mana. Sudikah kita pergi berjalan di tepi laut, makan angin? Sudikah? Jikalau Cik Ramli sudi, 1000 kali saya sudi. Saya minta maaf, Cik Ramli. Saya tak boleh pergi. Karena identitas saya tertinggal di rumah. Ah, itu kan senang. Kan Rani boleh pulang ambil. Tapi uang saya juga ketinggalan. Ya, kan? Uang jangan khawatir. Nah, ambil 10 ringgit buat tambang. Terima kasih, Cik Ramli. Jangan pergi mana-mana ya. Nanti saya datang, Pak. Ah, tapi jangan lambat ya. Saya tunggu di sini ya. Tenang, aku dah kena tipu. Hanya palsu manusia berdusta. Kebanyakan suka menipu, gemar membuat dosa. Dunia penuh dengan noda, dunia penuh dosa. Kebanyakan tipu dan daya, mengikut nafsu murka. Ada pula yang salah sangka, banyak yang salah terka. Tak sedih sangka intan, batu disangka berlian. Siapa itu? Coba terka. Siapa itu kagerangan berlagu dan berdendang? Suara merdu dan menawan membuat hatiku girang. Mari sini, jangan marah.
tidak kekal selamanya. Hati-hati sebelum tenang agar tiada terpedaya. Hai, berapa di sini Tuan Timah? Tuan Timah lah, Cik Norma. Tidak, saya datang sini nak jumpa dengan anak Pak Usin Ngok Ngik tu. Oh, baru saya dia balik naik kolek, baru saya lepas. Oh. Cik Ramli, saya ada satu soalan. Boleh tolong jawabkan tidak? Boleh juga. Cuba terangkan. Begini, Cik Ramli. Saya sudah jadi janda selama 3 tahun. Jadi saya rasa saya tak mau bersuami lagi. Tapi dalam 1-2 bulan ini, saya telah jatuh cinta pula dengan seorang muda. Jadi apa yang harus saya buat? Adakah pemuda itu tahu? Tidak, dia tidak tahu. Ah, itu sangat berbahaya, Cik Norma. Jikalau Cik Norma tak kasih tahu sama pemuda itu, Cik Norma nanti mati dapat TB. Tapi saya malulah, Cik Ramli. Kalau malu, melepas. Mak bunda lain nanti kebas. Jaga, Cik Norma. Di zaman ini, orang lelaki lebih bahagia. Baiklah, saya pakai nasihat Cik Ramli. Kalau saya dapat kawin dengan pemuda itu, saya rasa sungguh bahagia. Ya, Cik Norma tentulah bahagia. Tapi kami yang berduka. Sebab kami terpaksa pindah mencari rumah lain. Tidak. Kalau saya kawin dengan pemuda itulah, Cik Ramli boleh tinggal di rumah saya dengan tak payah bayar sewa pun. Iya ke? Kalau begitu lekat-lekatlah kawin Cik Norma. Sudahkah kau pujuk mak kau tu? Mak aku masih berdegil lah, Bang Sudin. Jadi apa yang kita nak buat sekarang? Bang Sudin, kita lari mau? Tak boleh lah tu, nanti nama keluarga kita malu. Oh, di sini rupanya tempat berjumpa. Jangan takut, mak cuma mau tengok bakal menantu mak saja. Amboi, manisnya. Pandai betul kau memilih bunga, Din. Tun, kenal-kenal lah. Yang inilah mak aku. Apa kabar, makcik? Kabar baik. Amboi, manis betul bakal menantu mak. Ah, cakeplah, cakep ya. Ah, biar mak balik dulu ya. Sudin, mak kasih can tau. Pendirian mak engkau memang berlainan dengan pendirian mak aku. Aku suka pada mak engkau, Bang Sudin. Tak ada, dek. Pergi balik. Tak ada, dek. Dah siap buka. Pergi bilang mak tak takut. Budak-budak ini sudah malam buta belum balik-balik lagi. Eh, Ton! Ton! Ayu! Ayu! Ayu, kau ini kemana saja merayap? Capek begini malam baru kau balik. Ayu, kakak kau mana? Tengoklah budak ini. Asal aku tanya, tak mau menyaut. Mana kakak kau? 20 sen. Kau ini Ayu, sampai aku tak boleh tanya langsung. Tanya saja 20 sen, tanya saja 20 sen. Sudah aku tak ada duit. Ada duit, udah tutup. Ada anak pun cekik darah. Yang satu kalau ditanya asik nak minta upah. Yang satu lagi sampai begini malam buta belum balik-balik lagi. Apa lana nasib aku ini? Kenapa mak? Mak cari Eton ya? Kenapa mak? Mak cari Eton. Kau ini kemana saja sampai malam buta baru balik? Alah mak ini bising sajalah.
sampai tak boleh jalan langsung. Orang pergi rumah Kak Salma pun dah terpekik-pekik. Kau ini ada-ada saja. Kak Salma lah, Kak Norma lah, Kak Sama lah, Kak Putih lah, Kak Siti Tanjung Perak lah. Eh, nama aku. Apa yang kau tege-tege itu, yuk? Tuntun. Ya, Mak. Tadi emak pergi di rumah Makcik Rahma kau. Budak Leman itu dah besar, cantik pun dia sekarang. Mereka bersadang tak meminang kau. Aku suka. Kau setuju tak? Aku tak suka lah, Mak. Ain, tengoklah anak-anak zaman sekarang. Kalau kita pilih semua tak suka, ini mesti ada perhubungan yang sulit. Eh, Ayu, kau mesti tahu dengan siapa kakak kau selalu berjumpa? Nah, dengan siapa kakak kau selalu jalan? Dengan Abang Dudi rumah sebelah, Mami. Oh, baru aku tahu sekarang dengan si Bujang Lapo itu rupanya, ya. Nanti aku cabut kepala kau macam sotong. Ya, Mama. Kenapa Ayu bilang sama Mak? Kakak tak bukan jebatan, itulah rahasia buka. Ini rupanya kerja di orang, ya. Di sini tempat di orang main mata, ya. Eh, Sudin! Sudin, turun kau sini, Sudin! Bujang Lapo tak sadar diri. Entah obat guna apa yang dia sudah kasih pada anak saya sampai hati saya berani menolak pinangan orang. Turun kau sini! Sudah, salah. Turun kau sini, Bujang Lapo! Turun, Bujang Lapo! Jangan cuma sendal manggil anak saya Bujang Lapo, tahu? Kalau tak anak awak yang tak hege-hege, tidak nanti anak saya meletih. Sekarang, anak awak pun salah, anak saya pun salah. Apa pula anak aku yang salah? Anak kau yang jadi hantu? Anak kau turunan jenaprit? Jenaprit! Jenaprit! Wah, kau? Eh, Manekon! Jangan sampai sembarangan ya. Saya punya anak bukan keturunan jenaprit tau. Saya punya anak keturunan Nabi Adam, mengerti? Aku juga keturunan Nabi Adam. Laki aku juga keturunan Nabi Adam. Anak aku juga kau apa? Aku cucu Adam, kau mengerti? Kalau sama-sama cucu Adam, mau apa kita gaduh? Hah? Mak, sudah lah, sudah. Bukannya begini. Makcik tak harus gaduh begini. Makcik bukan orang biasa. Makcik ini orang ada-ada. Betul kata kau, Ramli. Eh, Mak Sudin. Aku ini orang ada-ada tahu. Aku ada dua cincin berlian tahu. Mak Jaiton, aku pun ada lah. Ada apa kau? Cincin tembaga. Eh, Ramli. Nampaknya aku tak boleh kahwin ni. Eh? Mak Najis? Kenapa kau coba nak membunuh diri, Sofia? Terangkanlah pada Bang Ajis. Bapak paksa Sofia kawin kerana anaknya telah kalah judi. Apa? Kalah judi? Mari, Sofia. Mari tinggal di rumah Bang Ajis. Badan Bang Ajis pun sudah gemuk. Tulang pun sudah keras. Mari, Sofia. Jangan takut. Thank you.
beginilah seterusnya, sudah tentu Sudin tak boleh menikah dengan saya itu. Jadi, apa kita nak buat? Hanya ada satu jalan saja yang boleh menyelamatkan perkawinan Sudin dengan saya itu. Bagaimana, bagaimana, Rami? Begini, besok Cik Nurmah mesti bawa Sudin dan Mak Sudin berjumpa dengan Mak Zaitun. Orang-orang di kampung sini semuanya segan pada Cik Nurmah. Jadi, Cik Nurmah lah saya yang dapat menyelesaikan perkara ini. Bagaimana? Makcik setuju, Ramli. Makcik setuju. Sekiranya perkara ini selesai besok, kita terus pergi meminang. Bagaimana? Itu yang semula-mulanya, Makcik. Tapi ingat, biar kita berlembut, asal kita menang mendapat Zaitun. Cik Nurmah, Cik Nurmah. Bapaklah main judi untuk membayar kekalahannya. Bapak menyuruh orang itu memperkosa kehormatan Safia. Bapak kau tu memang binatang lah, Safia. Eh, Safia, itu bukan bapak kau betul tau. Itu bapak angkat kau. Ya, Safia tahu Kak Norma. Sudahlah, Safia, jangan menangis. Daripada ini hari kau boleh tinggal di sini. Tinggal bersama-sama Kak Norma ya. Haji! Tolong Safia, Norma, tolong Safia. Anis! Anis! Mana Anis? Anis mana? Jangan ketawa, aku tanya Anis. Saya, Pak Cik. Ada apa, Pak Cik? Ada apa? Kau curi anak aku ya? Tua. Kalau kau tak melawan, kenapa kau masuk campur? Manusia, tapi Pak Cik adalah syaitan bertopengkan manusia. Pak Cik sanggup mempertaruhkan anak untuk bermain judi ya? Tahukah perbuatan Pak Cik itu membiarkan persundalan di sisi masyarakat? Pak Cik sanggup memukul Ajis ya? Pak Cik sanggup memukul Ajis. Jika tidak ada Ajis, anak Pak Cik akan mati dalam sungai dan Pak Cik akan dituduh menjadi pembunuh, tahu? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Baiklah. Selagi Pak Cik tidak mau bersumpah, Pak Cik tidak akan minum arak lagi. Tidak main judi lagi. Saya tidak akan serahkan Safia ke tangan Pak Cik. Saya cukup bangga dengan cara Cik Ramli menasihati bapak angkatnya Safia. Dan saya rasa dia tentu insaf. Iya. Soal Safia dengan Aziz saya telah selesaikan. Hanya tinggal Cik Nurmah saja untuk menyelesaikan soal Sudin dan Zaitun. Manusia semuanya tiada lepas siksa. Suka dan duka gila berganti, sudah takdirnya yang maha suci. Tetapi manusia
seharusnya berusaha. Bahagia takkan datang sendiri jika manusia tiada jari. Ketakutan masanya sudah tiba, tersisih dari noda, luput dari perangkap durjana, lepas bebas dari sangkar bahaya. Suaramu sungguh menawan hatiku, Sofia. Suaramu juga. Suaraku. Halo. Sofia, Encik Norma mana? Tani gembira betul melihat Mak Suden dan Mak Zaitun telah berbaik baik semula. Nah, begitulah hendaknya kita sama-sama sekampung. Kan kan begitu, Mak Zaitun? Betul, Cik Norma. Kalau mak si perempuan dan mak si laki-laki bergaduh, itu tandanya nak. Tidak besar. Betul lah ketawa itu. Minumlah. Minum, Cik. Zaitun, kenapa kau tak pelawa Bang Suden kau itu? Nah, kena-kena. Sekarang Suden dan Zaitun pergilah main-main di bawah karena kita nak cakap rahsia. Sekarang kita balik pula tentang soal meminang. Bagaimana Mak Zaitun, setuju tak? Saya setuju Zaitun dikawinkan dengan Samsudin. Berapa pula antaranya? 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 Tak usahlah malu-malu, katakanlah berapa. Antarannya 1000 serba satu. Saya setuju. Kenapa mak sanggup 1000 serba satu? Dari mana kita nak korek duit? Apa yang kususahkan, Den? Berapa banyak adik-beradik kita orang kaya, mak boleh meminjam. Soal uang kau jangan khawatir. Mak yang bertanggung jawab. Mak tahu kau kawin dengan Jaitung itu saja. Betul kah, mak? Iya. Sudin tahu yang mak selalu sayang pada Sudin. Tapi, walau bagaimanapun, kau mesti kerja kuat, Din. Mengumpulkan uang dari sekarang. Aku tak setujulah kawin secara besar-besaran ini. Mengapa pula? Begini, Cik Agis, kalau kita kawin, harus kita buat besar-besaran. Karena hari itulah kita menjadi raja sehari. Ya, memang betul kata makku, Jess. Betul tu, betul. Buat saya lah, makcik. Kawin secara besar-besaran ini semata-mata membazir. Akibatnya? Oi Kici, bunga tak ada, pokok tak ada, saya semangkur dalam. Kau ni merapik lah, Jis. Tak adalah pernah aku dengar orang kawin utang dengan bapak baik. Ceraikan aku, ceraikan aku. Ha, kau tak kuda jadi jantan, jantan tak malu. Kau. Ha. Apa kau merapik yang buka-buka ni? Apa kurang aku kasih sama kau? Ya, memang kurang. Atau aku minta kau marah. Atau aku minta kau marah. Cuba kau tengok orang sebelah tu. Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kawin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5,000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam Bang Ali. Sekarang dah ada sampai ada 3 anak. Hutang Bang Ali pun belum habis-habis dia bayar. Kau tahu, bunga makin naik. Mak bapak
Kenapa kau yang salah? Kalau mak bapak aku minta 5,000, kenapa mak bapak engkau terima? Sebab kau berjanji. Kau nak hidup semati dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau nak minta cerai begini, aku tak hingin sama kau. Aku maksudkan, pukul berapa kau datang bekerja? Oh, pukul berapa ya? Pukul berapa? Hah? Eh, mana jarumnya? Terlupa pasang jadi. Potong gaji kau 2 ringgit karena kau lambat datang kerja. Sudin, mari sini. Nah, ambil 2 ringgit. Tadi tuan manajer bilang kau potong 2 ringgit. Potong, tetap potong. Pasang jarum jam. Adin, kenapa kau datang lambat hari ini? Saya antar mak ke stesen, Acik Kemat. Iya, Kak. Acik Kemat, kalau macam ada kerja jam malam, Kak, tolong panggil saya. Kau nak kawin, Adin? Iyalah. Baiklah, aku akan tolong kau. Musim pula. Halo. Oh, Ramli. Ya, aku dah hantar mak aku ke stesen kereta api tadi. Hele, kau ni asyik dengan mata air saja. Nanti pas tahu dengan tuan rumah baru kau tahu. Sudin. Kalaulah tuan rumah tu gila dekat aku, aku tak merayap macam inilah cari mata air lain. Tuan rumah tu ada mata air tau. Dia kata apa tau?
Kalau dia kawin dengan pemuda itu, kita semua boleh tinggal di rumah dia ni dengan tak payah bayar sewa. Aku suruh dia kawin dengan lekas lah. Ya. Ah. Bye-bye. Selamat doa. Siapa-siapa abang saling putar ni? Sama kawan di ofis. Mata abang sudah sakit. Lebih baik pergi jumpa dokter. Kena tipu lagi. Kita jujur, tak mau cakap banyak, kita akan dipijak, Mak. Tetapi, kalau kita bohong, menipu, meninggikan diri, orang pandang mulia pada kita, Mak. Sekarang Mak pilih, satu antara dua. Mak suka Perani beginikah? Atau suka Perani menjualkan kehormatan Peranikah? Dua-dua Mak tak suka. Inilah sandiwara dunia. Kan uanglah saya hampir jadi korban Kak Nurma.
Kak Norma tak mengerti. Coba kau terangkan bagaimana. Di satu malam yang sunyi, waktu saya sedang mencuci dengan mangkuk. Keluar sekejap ya. Baik, Pak. Kau boleh masuk sekarang. Khalid, mulai hari ini hutang aku habis ya. Ya, mulai hari ini kau tak ada hutang lagi padaku. Cantik manis. Siapa kau? Bapa aku tak ada di rumah. Jangan takut. Abang tidak berbuat apa-apa. Bapa kau hanya suruh menyampaikan uang ini kepada kau. Nah. Lari membuangkan diri ke dalam sungai. Kemudian Abang Aziz menyelamatkan saya. Sekarang Abang Aziz nak buat begitu pula pada saya. Sudahlah, Safia. Jangan menangis. Kau tak boleh samakan orang itu dengan Abang Aziz kau. Sudahlah. Aziz, tak dengar bukan? Sekarang pergilah, pujuk. Aziz mesti bersumpah yang Abang Aziz tak akan melukakan hati Safia lagi. Sumpah Nabi Muhammad, Quran 30 juz, Abang Aziz tak akan melukakan hati Safia lagi. Percaya tak? Percaya. Jangan marah. Safia, Safia. Nak, bapak sudah insaf nak. Bapak tak main judi lagi. Bapak tak minum arak lagi. Maafkanlah kepada bapak. Sudah sedia memaafkan bapak. Saya bersyukur kepada Tuhan yang bapak telah insaf. Sekarang, jikalau Pakcik Babjan hendak bawa balik Safia pun, saya izinkan. Saya rasa lebih baik Safia tinggal di sini bersama-sama Cik Norma. Sebab di sini ia akan mendapat didikan yang lebih sempurna. Aziz, Pakcik minta maaf ya. Saya juga begitu, Pakcik. Tinggal enak. Baik, Pak. Sudah.
Pak Cik minta maaf apa perbuatan Pak Cik. Baiklah Pak Cik, saya pun begitu juga. Sudahlah Sapia, jangan menangis. Mak sampai. Kenapa Mak menangis? Adik-beradik kita tak mau kasih pinjam uang, Aden. Hah? Allah. Siam semuanya ni. Mak aku tak dapat pinjam duit lah Ramli. Bagaimana nak hantar belanja ni sekarang? Tinggal 2 hari sekaja. Eh Sudin, kau boleh panggil Zaitun tak? Boleh, boleh, boleh. Yalah. Ah, dengan sini. Sekarang semua orang mari ikut saya. Tapi makcik tinggal di rumah ya. Aku dah lupa apa aku nak cakap ni. Zaitun sayang dekat Abang Sudin tak? Zaitun nak kawin dengan Abang Sudin tak? Zaitun suka Abang Sudin bunuh diri tak? Ha. Kalau begitu, Zaitun balik sekarang. Zaitun pergi ambil cincin belian Mak Zaitun bawa kemari. Kita nak gantikan yang palsu. Cincin benda yang betul kita gadaikan. Ruangnya kita boleh buat antar belanja Zaitun kawin dengan Sudir. Ah, Atom setuju. Atom pergi ambil ya. Jangan lupa tebus balik tau. Oh, mesti, mesti Tun. Thank you.
Matilah kita, Ramli. Ramli, bagaimana kita ni sekarang, Ramli? Etun. Etun terpaksa kena ambil juga-juga. Kalau tidak... Baiklah. Terperanjat aku, Tuan. Kurus banget. Mak tuh tidur pun pakai cincin belian. Kalau pencuri masuk potong jari mak, baru mak tahu. Siapa yang susah? Kita juga yang susah, kan? Iya, tak iya juga kata kau, Tuan. Nah, ambil, simpan. Tuan, bagus. Besok kita cari yang palsu. Senangnya hati aku. Ini bukan cincin palsu, Ton. Nah, kalau masuk pajak kurang-kurang Cina mau 3.000 dia berani, Ton. Nah, ini kan untuk apa? Nak menolong adik kau belakang hari kalau dia nak pergi sekolah, apa? Kau kalau sudah kawin nanti, Ton, kau dibawa laki kau. Siapa nak tolong aku lagi kalau bukan barang-barang yang ada ini, Ton? Nah. Cik Norma, terang kena abak lukas. Yalah, supaya Mak Zaitun boleh selesaikan. Jangan malu-malu. Sekarang janji dah ditunaikan. Uang belanja dah diantar. Tentang sandingnya bila pula? Bila si Aziz dengan sapi anak disandingkan? Mereka bersanding 1 hari bulan depan.
Kalau begitu kita samakan kan bagus. Bagus. Satu kali kerja. Iyalah. Itulah. Tak buang masa. Kerjanya ringkas. Terus, Cik Awan nanti kalau balik dulu nggak bilangkan sama si Cik Biba di sebelah itu supaya jangan lupa dia datang ya. Insyaallah. Seru nggak sirinya? Pakcik, nanti. Pakcik, apa khabar, Pakcik? Khabar baik. Pakcik nak ke mana ni? Nak beli barang-barang buat hadiah dia orang kahwin. Oh. Apa kau tak dapat jemputan lagi dengan Sudin nak kahwin hari ni? Dapat. Oh, Pakcik nak ke sana lah ni? Ha. Tak apalah, Pakcik pergi dulu. Saya nak pergi sini saja. Baiklah. Nanti malam kita jumpa, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, jalan. Jumpa malam ni, Pakcik, ya? Baik. Kakak suruh tunggu sini, tapi dia tak datang pun. Ada kakaknya? Kecik? Besar. Dah makan belum? Oh, jangan nangis, bagi kita makan ya. Kecik, ini namanya siapa? Nama Biba. Kakak? Nama Rokia. Encik, yang ini adik saya. Yang inilah kakak saya, Rokia. Silakan duduk, Rokia. Terima kasih. Cik Rokia nak makan apa-apa? Tak apalah. Mana boleh, mesti makan. Okey, beefsteak satu. Beefsteak ini sedap, kakak. Cik Rokia ini cuma dua orang saja ke adik-beradik? Tidak, adik-beradik saya banyak, 11 orang semua. Iya ke? Ramainya. Silakan jeruknya. Abang tak makan? Saya tak apa. Kalau abang tak makan, saya pun tak mau makan. Baiklah. Okey. Beefsteak lagi satu, ha? Itu pun ada adik saya datang. Bang, demam? Tidak. Sudah semua? Sudah. Sekarang mari kita pulang. Kasih terima kasih sama abang. Terima kasih abang. Tidak perlu lapan lagi, abang. Tidak okey. Utang boleh tak? Alamak, mati aku. Mamat bersanding pengantin baru di atas pelamin duduk bersatu, suami istri yang amat fardu, rukun mufakat hingga beranak cucu. Cantik sungguh muda Johari, kedua pengantin. Saya bukan hantu, Cik Norma. Saya Ramli, sumpah saya Ramli. Kenapa jadi begini? Jangan marah, ha? Kenapa jadi begini, Cik Ramli?
saya kena tipu dengan perempuan, Cik Norma. Yang cekik sampai RM38. Saya tak cukup duit. Sekali Cina restoran tu rampas luar saya dan baju saya, Cik Norma. Jangan marah, ha? Nah, pakai ni. Buka baju tu. Macam roti kirai je. Itulah Cik Ramli. Yang dekat-dekat tak mau nak cari yang jauh. Yang dekat tu siapa? Cik Norma kah? Yalah. Siapa lagi? Ha? Astagfirullahaladzim. Kenapa tak cakap tadi dulu, Cik Norma? Tak minum syaitan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin.